lukisan Musa. Musa bercerita tentang sejarah Nabi Musa dalam menyebarkan agama Allah di bumi Mesir. Kesukaran-kesukaran yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam dan semangat luar biasa yang dimiliki oleh baginda terlakar dengan jelas pada barisan huruf-huruf hijaiyah pada lukisan tersebut, di mana huruf yang berseni itu sebagai perlambangan bagi hati yang hidup dan tidak pernah takut pada sebarang bentuk cabaran yang dihadapi. Pengembaraan Musa alaihissalam ternyata sangat luar biasa. Bermula dari episod baginda masih bayi dan dihanyutkan di Sungai Nil, dan baginda juga yang membelah Laut Merah berperang dengan Fir'aun. Kedua peristiwa itu sinonim dengan kuasa air. Dengan kata lain, baginda sudah dibagi mukjizat oleh Allah SWT untuk handle energi alam yang luar biasa. Corak abstrak dalam lukisan ini melambangkan semangat kepahlawanan yang sejati dengan kombinasi gelombang-gelombang serta energi alam, iaitu tanah, air, api dan angin bergabung dan memberi kekuatan spiritual yang padu pada perjuangan baginda alaihissalam. Rahsia warna yang terdapat pada lukisan ini bercirikan hubungan ketuhanan, prinsip serta jati diri, cabaran serta kuasa alam dan struktur metafizik dan sejarah sains dan teknologi pada masa itu. Semuanya melengkapkan tamadun manusia dan pembangunan. Lukisan ini juga merupakan satu lakaran semangat dan sejarah dan memaparkan konten harta yang melimpah ruah. Harta yang mewah, yang bernilai jutaan trilion, yang tak terjangkau di akal itu masih tersimpan dengan rapi di bumi Mesir. Oleh kerana banyaknya harta yang ada dan lamanya harta yang tersimpan, maka harta-harta itu sudah berubah kepada kuasa solar yang luar biasa. Kuasa dan energi dari harta yang tertimbus dalam perut bumi itu digabungkan dengan kuasa matahari Ra membangkitkan satu energi spiritual yang tinggi. Di sebalik terbinanya piramid dan simbol ular itu juga sebagai petanda wujudnya energi-energi harta yang boleh memberi pulangannya berlipat kali ganda pada pengejar-pengejar harta dan kekayaan. Lukisan ini juga bercerita tentang hubungan ketuhanan dan spiritual yang tinggi, semangat kepercayaan yang tidak berbelah bagi di kedua belah pihak, iaitu Nabi Musa alaihissalam dengan keteguhannya yang tak tergugat dengan kesucian agama Allah, dan Fir'aun Ramses yang kedegilannya melampaui batas sehingga beliau hancur ditelan ombak. Dua sifat itu menjadi garis ukur pada telakarnya seni spiritual yang terulur ini. Semangat ketauhidan Nabi Musa alaihissalam dan kegilaan pada harta dan kuasa yang dimonopoli oleh Fir'aun Ramses menggemparkan sejarah peradaban dunia. Seterusnya, telakarlah kalam ajaib ini. Kalam Musa menyimpan berjuta rahsia.
Kalam Raja Wali Sakti memiliki magnetic aura yang unik, iaitu aura-aura kewalian dengan sinapsis serta lakaran-lakaran ilmu di atas kuasa-kuasa yang mereka miliki, lalu diadaptasi kepada kalam yang diberi nama Raja Wali Sakti. Kalam ini tidak bercirikan kemodenan. Ia adalah satu sejarah diri yang sakral dan tepu dengan pengalaman-pengalaman mistik para wali-wali yang hidup di gugusan kepulauan Nusantara pada masa itu. Objek mata yang terlakar pada lukisan itu adalah kehebatan indera ketujuh yang dapat menembusi segala benteng diri, ibarat seperti panah yang mengenai sasaran. Mata yang berada di kepala yang bertatah berlian melambangkan tentang kekuasaan dalam pemerintahan, manakala paruh Raja Wali pula berkisah tentang kalam para wali yang karamah. Lakaran sayap-sayap Raja Wali yang berkilau dan menarik menceritakan tentang kemakmuran, keamanan jauh dari bala dan sengketa. Kalam Raja Wali memfokuskan pada tiga warna utama, iaitu hijau, pink dan kuning. Hijau adalah lambang kewalian, manakala pink adalah dakwah yang penuh toleransi dan kasih sayang, serta warna kuning diraja melambangkan para wali Allah dari darah keturunan diraja yang memang telah bersedia memegang mandat dan amanah dari Allah SWT. Kalam ini berteraskan ilmu ketuhanan yang tinggi sebagai pasak kekuatan para wali. Para wali-wali Allah dalam menyebarkan Islam di Nusantara pula berhadapan dengan bermacam jenis cabaran. Justru itu, lambang Raja Wali Sakti digunakan sebagai simbol raja dan kekuasaan. Kuasa sakti yang terdapat pada para wali masa itu mencerminkan kekuatan pada amalan-amalan keagamaan yang dianuti oleh mereka, sehingga mereka menjadi contoh dan nama mereka disebut-sebut. Syekh Siti Jenar antara tokoh yang terkenal dalam sejarah Nusantara, memegang prinsip tiadalah Tuhan melainkan aku, Ana Al-Haq, yakni Allah SWT, dan beliau membuka para pengikutnya kepada pintu makrifat yang mulia dengan ciri-ciri yang ekstrim. Keekstriman itu mendapat tantangan Wali Sembilan kerana Wali Sembilan memegang adab dalam beragama. Manakala kesemua Wali Sembilan seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus dan lain-lain memegang prinsip kesatuan, iaitu kuasa Nurullah Nur Muhammad hendaklah disatukan dalam tubuh jasad ini untuk mengelakkan pergeseran antara zahir dan batin, juga perpecahan antara zahir dan batin seperti yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar. Walau bagaimanapun, kesemua pegangan yang ada pada para wali itu melengkapkan Raja Wali Sakti yang penuh dengan simbolik kebatinan, kemanusiaan dan keagamaan, serta mengangkat lukisan ini sebagai salah satu lukisan rohani yang sesuai pada masa kini. Raja Wali Sakti sangat sesuai untuk ahli-ahli perniagaan dan ahli-ahli politik yang berminat. Isi kandungan yang terdapat pada Raja Wali Sakti ini sebagai semangat buat pemilik lukisan tersebut. Lakaran-lakaran dan warna-warna adalah dizahirkan khas bagi menjelaskan lagi akan keunikan lukisan tersebut.